Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nampak saya duk lancerah, tuan-tuan duk langgelap. Tuan-tuan nampak saya tak nampak tuan-tuan. Macam tu kan. Hantu dia nampak kita. Yang dikasihi kekanda saya pengurusi Badan Malali Ibu Ahmad dan Surah. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS. Yang berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, pengurusi Perikatan Nasional Negeri Pahang Al-Fadil. Yang berhormat Ustaz Rosli Jabar, Suruhjaya PAS Negeri Pahang. Yang amat berhormat Cikgu Syukri Ramli, Menteri Besar Perlis. Tuan-tuan, cikgu boleh jadi menteri besar, tuan-tuan. Calon kita pun cikgu juga. Takkan tak boleh menang? Tunggu ni. Para pimpinan Perikatan Nasional, pimpinan UMNO, mantan pimpinan UMNO, pimpinan Barisan Nasional, seluruh hadirin hadirat, saudara saudari, saya dimaklumkan di sini ramai orang Kedah. Siapa orang Kedah angkat tangan? Tu dia patut suruh Kedah. Rupanya ramai dia di Pahang. Menang. Tuan-tuan sekalian, Kedah menanglah 33-3. Kita cangkui betul-betul. Saya minta rakan-rakan, sahabat-sahabat, saudara-saudari, orang Kedah, orang Kelantan, orang mana duduk di sini, kita beri satu message kepada pimpinan PH, pimpinan BN yang dipergunakan oleh PH puas-puas. Masa PAU No Anwar No DAP, lepas PAU Yes Anwar Yes DAP, kami hak Kofelda ni jenuh katuk muka. Ampun nak kena pergi konsult dalam. Ada enam ke mahkamah cewek itu lah tu. Buka mulut muhu, buka mulut muhu. Lala ni pun tak berhenti lagi. Buka mulut sahih muhu. Buka mulut. Buka mulut. Buka mulut. Nak pergi menang ni. Sekalian, sempena dengan PRK Pelangai ni, saya dekat kampung saya tu ada pekan kecil nama Pekan Batu Lima. Saya abang tak nak pergi Pahang. Nak pergi mana? Nak pergi Pelangai. Oi, lu jangan pergi buat Pelangai salah. Orang Kedah tahu lah, orang Pahang dia tak tahu. Buat Pelangai ni buat hal lah. Lu jangan pergi buat Pelangai salah. Bukan buat Pelangai. Tempat tu nama Pelangai. Di sinilah. Saya tak buat Pelangai apa, tuan-tuan. Main duit elok je. Kereta aja buat Pelangai tadi. Kereta rosak. Tu buat Pelangai lah tu. Macam Zahid Hamidi buat Pelangai lah tu. Ini duk heret. BN heret UMNO untuk selamatkan diri. Untuk beri kuasa kepada DAP, beri kuasa kepada Anwar Ibrahim. Itu betul-betul buat Pelangai punya. Tuan-tuan jangan biar itu orang tu. Kasih potong. Tuan-tuan sekalian, pesanan yang serius daripada saya. Kebangkitan orang Melayu di tanah Melayu ini bermula di semua negeri-negeri Melayu termasuk di negeri Pahang. Kerana Pahang ni piharaian negeri bersekali dengan parlimen. Kebangkitan pada peringkat awal itu telah menyaksikan kita telah pergi peringkat maksimum. Tetapi itu hanya permulaan.
Selepas PRU 15 Parlimen dan Negeri Pahang Perlis. Meripu hari tau. Dah, itu lama kemudian. PAS Perikatan Nasional dapat 17 kerusi. Semua kerusi-kerusi orang Melayu pergi kepada PAS dan PN. Sebahagiannya pergi kepada UMNO Barisan Nasional. Tapi tuan-tuan oleh kerana Zahid Hamidi ini bermasalah, dia nak selamatkan diri. Kuatnya orang Melayu dalam BN, dalam PN, tiba-tiba arahan keluar BN pergi pakat DAP tubuh kerajaan Negeri Pahang. Jadilah apa yang ada hari ini ni. BN diperkudakan oleh pimpinan untuk kepentingan diri. Tuan-tuan nak biar hari ni, nak biar ke tak? Derah sikit batuk lah. Depa dia mau dokong tadi. Dokong tu depa tak nak makan buang urat kat tengah tu. Kita mana dan buang urat, kulit pun tokak. Tuan-tuan sekalian, kebangkitan ini berterusan. Depa bukan tak takut tuan-tuan, depa takut. Kerana kebangkitan telah berlaku. Nampak gelombang itu Terengganu, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Selangor. Maka dilayak kita hari-hari. Saya hak terus sekali. Saya pun dia yang mampu hilangku. Kada pun jabat saya tak ada dosa apa tuan-tuan. Dosa tak ada, ada sikit ya. Bukan ada salah apa. Hari-hari layak. Woi, berbulan-bulan tu. Kata matilah aku. Awak dapat tantan Datuk Tuan Ibrahim tahu. Cikgu Syukri tak kena, saya kena teruk. Hari-hari kena. Nak membenam kebangkitan ini. Tuan-tuan sekalian, kerana kebangkitan ini telah hampir kepada kemuncaknya. Dekat sangatlah. Depa tu pun tempengorah tak tahu nak kata apa. Mohong. Semua orang tahu dia kata dia mohong. Buka mulut mohong. Buka mulut mohong. Dia kata, halat terakhir sekali, Menteri Pertanian kata, beras tak ada. Beras tempatan tak ada pasal berlaku pembelian panik. Bohong. Bohong tak? Bohong. Kita nampak dalam video depa duk buka kampi beras duk tuang. Tuih. Buka kapit beras tempatan, tuang bungkus balik, beras import jual mahal. Betul tak? Menteri tu dah buat apa? Naik lembu. Lambat siang nak jadi menteri. Kebangkitan ini sedang nak hampir dah di kemuncak tuan-tuan. Kita nak orang Pelangai buktikan bahawa gelombang itu sudah sampai ke negeri Pahang untuk kita tabalkan Perikatan Nasional. Kalau tidak dalam PRU 16 beberapa hari daripada sekarang ini, Pelangai mesti kita menang. Boleh tak boleh? Kita sayang rakan-rakan kita dalam UMNO. Kita sayang. Kita tak mau berkelahi, kita tak mau bergaduh. Kita nak duduk dalam keadaan harmoni, nak kerjasama, nak bersatu padu. Tapi kita nak teras politik negara ini. Teras politik negeri Pahang kekal di tangan orang Melayu. Betul atau tidak? Betul atau tidak tu aku tiru Mat Sabu. Dia katanya betul atau tidak? Dia kata gitu. Ada kau apa? Ada kau apa? Boh tu. Mak, anda sini, Mak. Betul atau tidak? Tuan-tuan sekalian, kita hadapi masalah beras tempatan. Beras tempatan, Malaysia buat keluar 63%. 63% tuan-tuan. Import 30 saja. Hak tengah-tengah tu aku tak tahu main mana. Kedah saja 43%. Sebahagian orang Kedah turun main ke Johor, ke Pahang.
buat benang di sini, menghasilkan sawah padi, jasa orang Kedah. Adalah juga kau belah rompin tu, pergi tengok kampung cakap Kedah semua macam di pedah ni lah. Betul tak? Panggil orang Kedah komang kot. Oi, tak komang lah. Walaupun buat benang, oi, beras tu kita buat sendiri, oi. Kita tanam Kedah 43%. Beras tempatan sepatutnya tak jadi masalah, tiba-tiba hilang dari pasaran. Kena beli hak 39 ringgit. Saya duk tengok dalam video depa 20. 10 kilo 50 ringgit bodoh. Satu kita tak makan abas mati ke apa tahu. Kampung saya panggil beras mati. Bas mati apa nyapenyang lu. Bas mati orang panggil bas mampoi. Tuan-tuan sekalian, bila dia tak boleh jawab persoalan ni, tak boleh jawab, tak boleh nak menguatkuasakan peraturan. Saya tegur ni 2 tahun lepas. Saya tegur. Depa kata hang cakap merabu. Ah, hari ni hang patahlah. Saya kata padi beras ni dikawal oleh kartel. Dikawal oleh toke-toke yang menghisap darah petani. Petani kekal miskin, yang kaya toke kilang. Depa kata hang merabu. Saya kata dak. Hampa pi tengok resi orang timbang. Timbang tahun ni keluar resi tahun lepas. Pasal dia nak kekalkan pengeluaran beras padi di Kedah tu 4.5 tan ya. Lebih pada tu dia kecoh. Saya habang 2 tahun lepas dia pun tak jaya. Alah ni dia pun tahu lah. Apa yang aku keking kelentong jampa. Beras tu 6 tan ke 7 tan masuk kilang keluar 4 tan setengah ya rezeki. Pasal setan setengah lagi dia nak bayar kepada ulayak-ulayak ni, kepada kartel-kartel yang kontrol rantaian pengeluaran padi. Hari ini pun beras nak dinaikkan harga, dihilangkan beras tempatan. Tuan-tuan sekalian, beras kita beli dalam guri rumah kita tu. Rumah saya pun dalam guri. Tahu guri? Kalau cedok dengan pot milo, pot susu, krek bunyi dinding guri tu. Hampa tak tahulah, hampa ni orang pekan. Buah dalam tong biru, tong merah kan. Tiap-tiap biji beras tu bukan ada tulis made in Kedah ke made in Pahang, tak ada. Dia beras import pun serupa, beras tempatan pun sama. Lagu mana nak pergi naik harga? Jadikan semua beras tempatan itu sebagai beras import. Tu yang mereka buat lah ni. Puak-puak ni pula, macam mana nak jadi puak pula? Ni puak menteri naik lemu ni. Dia kata berlaku pembelian panik. Tapi jangan bimbang tuan-tuan. Dia kata sehari dua lagi kita akan hantar beras tempatan. Dia nak jadi hero celah-celah orang cari beras tempatan ni. Mereka akan muncul dengan beribu-ribu kampik beras tempatan. Orang akan tepuk tangan pasal dia bagi jadi beras jadi murah. Itu pak panir politik dalam Pakatan Harapan pada hari ini. Kepanikan yang dicipta oleh menteri-menteri PH nikah beras ni. Tuan-tuan jangan takut, depa ni pun tak punya hari ha. Kita doa dengan menang pelanggan ni puak tu luruh semua. Banyak hari habis botol je dah kencing. Tuan-tuan sekalian, kita ada masalah beras tempatan tak cukup. Kita ada masalah kenaikan kos hidup. Dulu ada seorang menteri tahu. Dia ni pakar. Campur tu, campur ni keluar formula. Campur ni keluar formula. Semua dia boleh selesai. Dia kata kurang-kurang saya ada formula, dia kata. Kau ada apa? Bila berlaku masalah dalam negara, dia pun jam hilang. Dia kata kalau tak mau harga makanan mahal, jangan makan di kedai. Loh. Kita pun tahu. Ni hak baru ni dia kata,
mampu membiayai kehidupan karena orang Malaysia ketagih makan di luar. La ilaha illallah. Tahatu ya. Nih, menteri ekonomi oi, yang panggil apa? Keluar, keluar. Apa nama Pak? Ha, dia kata bukan aku. Itu terima kita nak bos belah sekali dia buah wai. Macam-macam formula keluar dulu lali jam. Tak tahu nak kata apa. Keluar benda-benda hari-hari kita boleh dengar kau kedai kopi. Hak mereka banggakan sangat. Dulu ni lah. Brilliant. Hebat. Excellent. Semua boleh selesai. Allah pun lari duduk balik guri lah. Buka mulut mohong. Itu pun sofa ya. Dia kata macam-macam kat saya. Dia nak pergi Kedah. Dia nak jumpa saya. Malas cerita. Kalau saya cerita, saya kata dia teruk. Oi, kena masuk dalam dia oi. Yang terakhir di pos roboti kos belah. Oh tu ha. Bukan kena tekel masuk ini. Masalah kita koi hari koi bayar bukan koi selesai tau. Kalau depa kata depa tero ni, tiap-tiap hari masalah makin hari makin banyak. Bukan makin hari makin selesai. Jumpa tiap-tiap hari masalah. Lepas satu-satu kita duk tunggu isu nak jadi apa pula. Ni pakat pi China ke pi New York saya tak tahu. Depa buat keluar dah. Anwar akan berkhutbah di New York. Lah, heran pa. Ni di cemoi di kemasuk ni orang khutbah. Tiap-tiap hari jemaat tak ada masuk tu abah pun. Kalau dia pergi cerita ke orang New York, orang New York bukan tahu dia mohong. Dia tak boleh lah. Tak boleh mohong sini pergi bohong New York. Ha. Datuk saya Budi Abdullah orang dia lah dulu. Kalau kalau kata kalau Abraham dulu dia pungai kasut lah cik oi. Lah pakai lari tinggal habis lah. Tak ada lah. Tak ada siapa lah. Tinggal Pudin. Biji. Sabu. Bro. Oh, apa jahat. Isu aku kena. Ada buat ha. Ha tinggal hati punya. Tak tahu bahas di parlimen. Ada parlimen tu kita pun sakit hati dah seorang buruk. Buruk tu lama dah tapi kita tak panggil lah kan. Duduk belakang tu. Saya kata hampa tak boleh pungai kasut lah. Ha. Kalau saya dia di parlimen tambah sekali pungai kasut. Tapi dia patut duduk jauh takut kena orang lain. Tuan-tuan sekalian. Isu makin hari makin banyak. Tapi yang serius. Saya nak habak kat tuan-tuan. 2-3 hari lepas. Ada seorang ahli parlimen DAP. Mengulas, mentafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah. Betul tak? Ya? Nama apa tau? Nama apa? Tahu tuan-tuan. Beberapa tahun lepas. Ada seorang. Pemimpin China Indonesia. Pemimpin tu nama jinanya Ahok, nama Indonesianya Dasuki. Dia pernah jadi timbalan gubernur Jakarta. Dalam kempen pilihan raya, dia telah membaca surah dan ayat yang sama Al-Maidah tentang ketaatan kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri. Diulas, dihurai dalam konteks Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia keluar berhimpun di Jakarta. Membantah kecuruparan Ahok bermain dengan ayat Al-Quran. Ahok kena penjara 2 tahun, tuan-tuan. Di Malaysia, zaman Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Howard Lee mengulas ayat Al-Quran. Ada seorang ustaz tegur, tak boleh, kamu tidak Islam, tak boleh membantah Al-Quran
aku suka kamu kerana bukan kamu ada disiplin dalam menghuraikan ayat Quran. Ustaz tu kena panggil dengan polis, bos. Ini yang nak marah ni. Betul wala kena wala yang kena. Ni bahaya liberalisme. Mengendurkan semua seni-seni yang kita ada. Ni semua ni dikendurkan seni-seni yang mengukuhkan kedudukan Islam, Melayu, keharmonian, kesatupaduan ni di Malaysia ni. Pasal Cina pun, tak Islam pun, hang boleh baca, hang boleh ulas, ikut suka hang. Agama kita ni telah diliberalkan. Saya pun tak berani, oh tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cari ceramah saya. Bila masa saya pergi ulas, duk tafsir ya Quran. Pasal bukan saya, saya bukan bidang tu. Walaupun saya boleh. Pasal saya Islam, saya Muslim, saya mengaji ya sikit sebanyak. Tapi dah kena saya tak ada disiplin ilmu yang khusus untuk mengulas ayat-ayat Quran dan hadis, maka saya tak buat. Dia ni mengucap pun tidak. Oi, kalau aku kata teruk ni. Hampa tahu dah aku nak kata apa. Nah, semua orang ni tahu saya nak kata apa. Tuan-tuan fikir sendiri ya. Berani dia pergi ulas ayat Quran, ayat suci Al-Quran. Oh, nanti akan nak kata sebahagian pada ahli-ahli yang mempunyai pemikiran liberal ni, dia kata biar pergi ya. Kurang-kurang dia mengaji ke Quran. Oi, pula bapa hang. Hang bodoh. Quran ni Tuhan Allah Ta'ala turunkan penuh kesucian, kemuliaan. Dia ada disiplin untuk menghurai, untuk menterjemah, mentafsir, menghurai dan diajarkan kepada orang. Ada disiplin mengaji 7-8 tahun kulit ni pi kulit ni. Tubuh kena balik, talaki lagi baru boleh mengajar. Ni apa pun dah alih batal pun tak tahu. Kote pun tak kret. Dia keluar sendiri tuan-tuan. Esok depa band saya tak beri ceramah lah. Masuk dia keluar. Dia terkeluar sendiri minta maaf. Saya tarik balik. Eh, boleh tarik balik? 85 boleh tarik? Walaupun disuruh tarik, tak tarik-tarik. Tak apa tuan-tuan. Bawa Anwar Ibrahim siapa nak ulas apa. Tak ada disiplin. Kau suka hampa, hampa buat. Ini kerajaan liberal. Bayar tak? Kalau kita tiupkan bantahan, 1 juta orang berimpuh ke lumpur, minta holy bertobat. Tarik balik tafsir dia tentang ayat surah Al-Ma'idah. Dia riuh ke tak? Dia jadi riuh tuan-tuan. Jadi isu sensitif 3 hari. Yang nombor 1 masuk dalam Lucy. Tapi kita tak boleh buat. Dia berkata tak boleh 3R. Kalau parti kerajaan boleh, pembangkang tak boleh. Saya tak kata apa pun depan report. 3 pagi kena cukup. Muka saya kata apa pun lah. Apa pun jengak balik. 3 pagi. Ha. Kerajaan lah holy. Pasal apa dia berani jadi kerajaan tak tu? Pasal apa dia berani kerajaan? Pasal apa dia berani tafsir Quran? Pasal kebenaran dan kebatilan telah bersatu. Anwar Ibrahim dan Zahir Hamidi telah jadi guru dan murid. Mereka telah cemerlang. Tak ada patah larang apa dah. Hang sumpah, hang buat pengakuan di depan orang ramai. Wallahi wa tallahi wa billahi, sumpah dengan mak Allah, no Anwar, no DAP. Tapi lepas tu boleh langgar. Maka Islam yang kita junjung, yang kita agung-agungkan ni boleh ditafsir oleh siapa pun. Ni bahaya
pemikiran kerajaan liberal pimpinan Anwar Ibrahim. Jangan sampai melarat mai belah ni tuan-tuan. Jangan. Sampai jangan beri kalah perangai ni, bagi menang. Jangan buat perangai ni. Liberalisme ni telah mencengkam kita. Zaman kita ni bolehlah kita turun cakap, tuan-tuan. Tafsiran Al-Quran hanya boleh dibuat oleh mereka yang layak, yang ada kemahiran, ada ilmu, ada disiplin, yang dipelajari secara teratur. Orang ini ada otoriti untuk mentafsirkan Islam, Quran, hadis. Kita boleh tolong habang. Satu masa nanti, apabila liberalisme telah menguasai semua pemikiran umat Islam di bawah pemimpin-pemimpin yang hanya menjaga kepentingan diri, politik pribadi, kaum puak, selamatkan diri, maka dibebaskan, siapapun boleh bercakap tentang apa saja. Jangan sentuh 3R yang ikut tafsiran kami. Oh, itu tak masuk 3R rupanya. Bahaya tuan-tuan menanti kita di depan. Esok siapa pun boleh hulai. Oh, aku takutlah. Bahaya tuan-tuan. Hak paling besar, paling kita patut sayang, paling patut kita rasa cemburu, kalau siapa-siapa menyentuh agama dan akidah kita. Betul tak? Mana boleh hamba buat lebih kurang. Ni saya duk ceramah ni. Bila kita menyatakan penentangan kepada keceloparan Hawali, kalaulah esok depa kata ini penentangan, kerana kawan tu dah baca baik tak baik tuan-tuan, yang kenanya aku. Hak kita marah tu kena, hak dia buat tak apa. Ha ni zaman Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan, semua bahaya ni datang kepada kita dibawa oleh seorang manusia yang gila nak jadi PM selama 25 tahun. Dia tidak akan menjadi Perdana Menteri sekiranya Zahid Hamidi, Presiden UMNO, tidak membuat penipuan membawa 30 sokongan yang kononnya diberikan kepada dia. Ahli Parlimen BN UMNO sokong Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tak akan jadi Perdana Menteri. Dosa liberalisme yang berkembang dan mempengaruhi anak-anak kita juga ditanggung oleh Zahid Hamidi. Zahid Hamidi boleh jadi Presiden UMNO kerana diangkat oleh perwakilan UMNO dalam Perhimpunan Agung UMNO. Nak berhentikan dosa ni tuan-tuan, orang-orang UMNO di Pelangai, Unilah Perikatan Nasional, bagi pengajaran hentikan kegilaan Zahid Hamidi ni, hentikan kegilaan Anwar Ibrahim, hentikan mengliberalkan semua benda atas dunia ni demi kuasa dan kepentingan mereka dua orang. Boleh tuan-tuan? Boleh tak? Boleh ke tak? Jangan buat Pelangai ya. Lawak-lawak juga. Benda yang kita cakap ni besar. Sekarang ni mungkin tak nampak lagi. 10 tahun akan datang, yang piduk mengajak ke masjid ke ni semua ni apek. Tuan-tuan bayang tengok apek tu keluar penek piduk mengajak ke masjid. Ha? Eh boleh? Tu hawa lima lah. Ha, salah tak malah. Kalau kita tak bantah kecelupan ni, dia akan berlanjutan. Dia kata kawan ni mengaji di Oxford, kemahiran dia macam-macam, ada 7 ijazah, 7 degree, ada master, ada PhD, tapi dia Cina dan dia ada kebolehan tafsir Quran. Dia memang mengajar di masjid kita. Ha, mampu cerdik tuan-tuan, ada bidang cerdik, pandai, ada bidang dia. Ada Toto Imam dia mengajar tafsir kita, SPM pun tak ada, tapi dia pandai dalam bidang tu. Kita yakin kepada dia. Kawan tu mengajilah, ada master, ada PhD apapun, tapi bukan bidang tu. Tak boleh. Ha ni
tuan-tuan pegang betul-betul. Jangan langkah petak kawan. Hang pandai tapi bukan hang pandai semua benda. Saya mengaku saya adalah kepandai sikit, tapi bidang tu saya tak boleh. Pasal saya tak mengaji bidang tu. Saya mengaji untuk saya. Saya tak mengaji untuk saya ajar orang tak. Puak ni tak ada pantas larang apa eh. Mai PRK pilihan raya ceramah pedih tekak-tekak bilang-bilang ni dia menang juga. Haram tu. Oi. Oi, orang pelangai. Jangan buat pelangai ha? Jangan bagi BN menang. Pasal BN menang ni beri satu isyarat apa yang sedang dibuat oleh Anwar Ibrahim dan DAP ni betul. Ni mesej dia. Kalau BN menang, dia akan beri isyarat kepada Anwar dan kocok-kocoknya bahawa apa yang mereka sedang buat ini adalah betul kerana disokong oleh orang pelangai. Maka orang pelangai ada tanggungjawab untuk menghentikan nahbah ke mereka. Hak hampa buat ini tak betul. Hak Cina DAP duduk pintasnya Quran itu tak boleh. Tak boleh tu kita nahbah dengan isyarat bagi BN kalah di pelangai ini. Boleh ke tak? Buah eh. Abang kata tu hampa tak hati juga aku tuang ayat tak apa. Kau ni cerdik sikit. Ada orang kata yang Kedah jaga kasar. Tak kasar orang Kedah tak boleh main duduk di Pahang ni hampa tahu. Bukan di Pahang saja no, rompe tu. Menerung tinggi dada. Punya kahak orang Kedah jadi sawah padi. Balak dah celah-celah menerung tu depan tanggung tak di batas. Betul tak? Itu orang Kedah nak abah pergi. Apa ni apa? Dasar orang Kedah. Apa ni awak lebih kurang oi? Macam mana tahu? Tuan-tuan sekalian, di Kedah alhamdulillah, ini khabar dari desa saya bawa tuan-tuan semua. Saya tahu walaupun tuan-tuan tinggal di Pahang, berkeluarga beranak pinak telah menjadi orang Pahang, tapi bahasa tuan-tuan, lidah tuan-tuan masih lagi lidah Kedah. Betul tak? Masih ada ayak di Pahang ni. Eh pun dah. Tuan-tuan, kalau di Belasik bunyinya ada cikgu pergi ajak Belasik tu. Ajak ABC lah. Adik, anak-anak murid sekalian, bunyi apa? Bunyi apa? Terjun. Ayat terjun. Bunyi bunyilah pening gitu. Tu orang Kedah je. Ikhlas. Dia ikhlas dia jawab bu. Tuan-tuan sekalian, Kedah tempat tumpah tanah, tempat tumpah darah tuan-tuan yang tinggal di beberapa felda di Pahang ni. Alhamdulillah kita telah menjadi negeri tempat orang miskin boleh berteduh, tempat orang kaya menabur bakti. Tepuk tangan lagi. Kedah dalam tempoh beberapa tahun ini pelaburan masuk kerana harmoni aman stabilnya Kedah Darul Aman. Tahun ini 2023 ni dalam tempoh 6 bulan yang pertama pelaburan asing masuk ke Kedah menjadikan Kedah berada di tangga ketiga penerima pelaburan luar tertinggi di Malaysia. Nombor satu wilayah persekutuan, nombor dua Selangor. Depa dua-dua ni duduk di Lemah Kelang, pusat pertumbuhan. Kita tak apa heran sangat. Betul tak? Kebanyakan pelaburan masuk dalam servis perkhidmatan wilayah dan Selangor. Itu normal. Tapi di Kedah tuan-tuan, negeri ulu. No, sepadan fiat siap no. Puak cakap cakap ayah no. Pelaburan masuk 14.6 bilion dalam tempoh 6 bulan ni. Tahun 2021 69 bilion.
campur pi campur mai 100 bilion dah. 100 bilion lebih lah dekat budak Sungai Pau jadi menteri besar. Jek oi. Apa yang komen? Tu berani lawan tu. Kata Ustaz lagi apa? Tak bagi. Lah sekali boleh tangkap. Kau apa, Webby? Anda surah? Lima minit lagi. Lima minit lagi. Pasal esok kita ada arahkan calon. Lama calon. Nak bawa Cikgu Selamat pergi jadi calon. 7 bulan kita nak pergi dia jadi. Cikgu Kasim. Cikgu Kasim, sorry. Dia ingat Kasim Selamat ada tiuk tu. Oh, Kedah tu tuan. Belah ikut dan. Selagi dia bagi kena tim mampu kita. Dia tu guru silat. Oi, tu guru silat apa tak mau? Hai, tu guru silat. Ni warisan anak bangsa kita. Sini silat Melayu. Gayung pusaka. Gayung. Gayung bersahut. Apa dia Ustaz, cikgu? Gayung silat. Kata bersahut, gayung bersambut. Apa jual aku beli? Haa, dia. Tuan-tuan sekalian, Kedah telah menjadi negeri yang sangat dicemburui sekarang ni. Formula kita sangat ringkas, sangat jelas. Pertama sekali kita utamakan orang miskin. Kita santuni semua orang miskin. Daripada hari pertama jadi Menteri Besar tahun 2020, keazaman kerajaan baru ialah kita tolong seramai mungkin rakyat miskin untuk dapat peluang pendidikan. Ini yang sedang kita buat. Dalam tempoh seminggu kebelakangan ini, saya belanja 1 juta. Hari-hari kena sign. Anak-anak Kedah nak masuk universiti. Ada universiti kena bayar bayaran awal 2500, 2009, 2100, 2300. Kita bagi ke semua. Bahagialah tuan-tuan. Walaupun kita negeri miskin, tapi untuk pendidikan kita letak nombor satu. Kita harap dengan pendidikan itulah anak-anak akan keluar daripada universiti untuk ubah nasib keluarga dia. Satu yang kita buat di Kedah, maka rahmat daripada kebaikan itu Allah buka hati para pelabur terjun main di Kedah. Tuan-tuan, siapa nak jaya 14 bilion dalam tempoh 6 bulan ni dengan serangan-serangan yang mereka buat kat kita tu. Perdana Menteri Malaysia, saya hantar surat 3 kali nak jumpa, nak brief tentang projek-projek Kedah yang perlu kepada kerjasama agensi persekutuan. Sampailah tak mau jumpa saya. Pasal apa tuan-tuan? Pasal apa tak mau jumpa saya? Tak ada salah apa saya? Saya tak ada salah apa kat dia? Haram je dah betul ya pak. Wey, siapa yang rakam tadi? Tarik balik. Ada pula aku tak jamu. Jam tu kuih. Tuan-tuan sekalian, kita tak ada salah apa. Kalau jadilah projek-projek kita rancang tu tuan-tuan, rakyat Malaysia akan lihat satu model. Lagu mana parti tu lebay? Parti orang Melayu tuan-tuan boleh pimpin sebuah negeri miskin menjadi sebuah negeri yang paling disegani di negara ini, di Kedah Darul Aman. Pasal tu dia tak berani jumpa. Pasal dia takut orang nampak, wahai hebat Perikatan Nasional, hebat orang PAH, hebat budak Sungai Pau. Ha, sebab tu saja dia nak bagi nampak hebat DAP. Betul tak? Hebat pemimpin-pemimpin DAP. Apa semua mereka boleh buat. Hebat LAPG, hebat Pudin. Pudin lepas perang dengan saya tu tuan-tuan hilang.
Orang cari tuan-tuan dasar laut sampai angkasa lepas. Ada video tu kan? Pudin. Oh, pudin. Hilang. Lu sampai galaksi planet Pluto mana lu? Celah-celah bintang. Pak tu punya pergi cari. Aduh. Tak tahu, jumpa ke tak, saya tak tahu. Oh, lah lah, kau tak tahu nak suruh siapa cari. Waktu lah pernah seorang Pudin. Malakah Pudin? Tak balik juga Pudin. Tak balik juga, tak tahu pergi mana. Ha, lawan tu sendiri, hilang dia. Oi, dia berkata dia sakit. Saya pun tak tahu saya, kalau betul sakit, saya ucap takziah lah, teruskan rawatan. Lepas harga kita lawan lain. Saya bukan ada masalah apa lawan politik kan no? Tadi naik berterbang nak main tu, saya naik berterbang turun di Kuala Lumpur, naik kereta main sini, naik buka-buka, lepas buka tu suar-suar pala masuk dalam, nampak cak uban. Saya pun tegak. Oi, duduk depan sampai dulu lah. Ha, dia kata mesti ya. Dia tak tahu, kata hak turun dulu, hak duduk belakang. Betul tak? Kepat terbang turun aku tu kan? Saya duduk belakang, saya turun dulu. Dia duduk depan, walaupun sampai dulu, tapi tak turun lagi. Saya tak ada masalah. Lah ni tenang berjalan, kes mahkamah. Dulu dia saman saya. Saman saya tu adalah saya kongsi satu, tunjuk perasaan, tunjuk perasaan bantah kedai judi di pokok sana. Saya kongsi dalam Facebook. Dia saman saya, saya kena. Oh jangan, oh nusi kali bapa saman sedia. Lepas tu dia tuduh saya guna duit sada operator ayak ni beli wifi. Saya saman dia pula lah tengah darah. Lepas tu saya kena 120 hut, 130. Saya harap-harap dia bayar balik tu sudah lah. Saya bukan nak untung nak bayar balik. Lepas tu aku belanja hang mie abu. Boleh? Saya tak ada masalah tentang hal itu. Pasal kita bertemu dalam medan politik, saya bagi hujah saya, pandangan saya. Hang bagi hujah dan pandangan hang. Hang janganlah suruh polis mentangkap. Teruklah lagu tu. Apa punya pondan, tak tahu nak jawab suruh polis tangkap. Siapa apa boleh aku tu? Jangan buat kerja aku tu. Sekali lontaran hujah, hambalah balik dengan hujah supaya masyarakat menjadi matang, boleh nilai. Lah-lah kali depa nak masyarakat ni berfikiran ringkas, tangkap. Dia berkata, "Hang salah betul nak tangkap." Habis masyarakat tengah duk proses mendidik, batal aku tu. Hilanglah. Ha, ni dalam politik kita fikir bagi panjang, fikir betul-betul. Di Pelangai ni mesej yang kita nak sampaikan kepada rakyat Pelangai, kepada negeri Pahang yang sepatutnya boleh tubuh kerajaan orang-orang Melayu, kalau UMNO dengan PN ni bersatu, 34 kerusi buat tak boleh? Boleh. Tapi dia pergi cari DAP juga. Kawan ni pun amboi. Sayang no. Sayang oh. Nak kata pun kawan. Saya mesyuarat tanah moni saya habaq, saya nak pergi Pelangai. Hoi, hang jangan pergi, dia kata. Dia boleh cakap Kedah, dia duduk Kedah lama. Bini dia pun orang Kedah, orang Jerlun. Tok Wan ni lah. Hang bini dia orang Kedah. Dia kata hang sudah pergi lah. Kata tak tengok lo, kalau kajian saya pergi lah. Ni sampailah tu, oi. Sampailah ni. Kita agak kesal sebab tidak dibuat keputusan itu pada ketika itu. Sekarang ni dah terlambat. Mau tak mau dia terpaksa ikut telunjuk jugalah. Hilanglah bisa kita. Kita nak kuasa ni sebab nak bagi ada bisa. Bila tumbang lepas tu, bisa tak ada tuan-tuan nak ketik, tak boleh. Agak tokak lah. Tokak lah dia tahu mana kan lah. Luka tangan tu kalau bisa dia berjalan sampai jantung, boleh mampu tu. Itu nak kuasa. Ini yang saya duk cakap ni, sampai jantung lah ni pun tangkap dia pergi tu. Tuan-tuan sekalian, insyaAllah 7 bulan tuan-tuan keluar mengundi semua,
Jangan ada siapa-siapa pun anak cucu yang tak keluar mengundi. Orang Melayu dah nampak gelombang ni telah sampai ke sini, masuk melalui Pelangai. Saya habar itu di Johor akan masuk melalui Mua. Betul, tuan-tuan. Mua lari pada belah nombor 12 ni. Ini Pelangai pun sama, masuk melalui Pelangai. Amin. Tak lama nanti kerajaan negeri Pahang dan kerajaan Malaysia ni akan berubah. PN akan jadi kerajaan, insyaAllah. Angkat tangan sekali lagi. Angkat tangan ni lawan. Kita lawan. Kita lawan. Kita lawan sampai kita menang. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.